Mengejutkan, petang tadi Zara Zia hilang sabar. Ini kes polis sudah. Itu topik yang ingin Cik Kia kongsikan. Selamat datang ke Koci Channel. Pelakon Zara Zia tampil membuat laporan polis di ibu pejabat daerah IPD Shah Alam pada Jumaat susulan menjadi mangsa gangguan seksual. Zara atau Zainurul Razia Muhammad Zainuddin 38 tahun memberitahu dia sudah berdepan dengan gangguan itu sejak beberapa bulan lalu sebelum memutuskan untuk membuat laporan polis bagi melindungi dirinya. Laporan polis dibuat ke atas individu yang telah melakukan gangguan seksual terhadap saya dengan secara lisan hantaran gambar tidak sopan. Gangguan ini sudah berlarutan sejak beberapa bulan lepas, katanya. Zara berkongsi perkara tersebut menerusi hantaran yang dimuat naik di Instagram miliknya pada Sabtu. Dalam pada itu, Zara berkata dia tampil membuat laporan selepas kejadian itu membuatkan dia berasa tidak selesa selain ia mengganggu emosinya. Saya menerima panggilan bertubi-tubi setiap malam yang mengganggu emosi. Ia juga menimbulkan ketakutan dan kebimbangan pada saya, ujarnya. Sementara itu, Zara mendedahkan dia turut membuat satu laporan polis lain terhadap individu berbeza berhubung dakwaan penyalahgunaan namanya untuk tujuan penipuan. Saya telah mengambil tindakan undang-undang dengan membuat laporan polis ke atas individu yang terlibat menggunakan nama dan gambar saya dalam penipuan skam pelaburan dalam talian di Facebook, jelasnya. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ayun, alamak, gosip terkini. Masak gosip terhangat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.